sahabat Persela, sekarang sedang menuju ke kecamatan. Sekarang mau mengunjungi salah satu fans Persela. Mau tahu kesorannya, terus ikutin. Sakitnya berapa hari? 3 hari. Ya, masuk. Itu benar deh ya. Kakak kan habis. Karena kepengen ketemu Mas Fahmi, kepikiran tuh sakit gitu. Iya, Dek. Kalau pertandingan Persela pasti nonton. Nonton di TV atau stadion? Di stadion. Yang didukung Perselanya atau Mas Fahminya? Mas, ini anaknya itu sudah sejak kapan senang sama Persela? Sejak umur 2 tahun. Sekarang umur berapa? 6 tahun. Oh, itu masnya sendiri yang inisiatif ngajak ke stadion. Tapi memang fansnya khusus ke Fahmi ya? Ke Fahmi.
kok memang ini sakit kenapa? Ini sakit ini kangen sama apa Mitran? Pernah ngimpi atau gimana? Mimpi. Sering. Oh, ngigo. Sering kan? Ngigo. Ngigo-ngigo Fami. Iya. Gitu. Fami. Ini baru kali ini atau sudah sering? Sering mas. Terus malam ini di dalam mau ngigo Fami panggil. Kan di mana ini Surabaya kan? Dalam waktu mas Fami foto sama Surabaya. Kan kan terus kalau ketemu sama Mas Fahmi ini baru pertama? Soten. Iya, baru pertama ini. Tapi pada waktu itu sampai apa? Waktu pas pertandingan? Pertandingan, iya. Mau minta foto tapi selalu nggak kesampaian? Iya, nggak kesampaian. Dan baru sekarang ini baru ketemu. Iya. Gimana mas perasaannya langsung ditatangi mas Fahmi ke rumah mas? Alhamdulillah cukup senang ya. Artinya panas mas ya mas, gak mau sekolah dia. Sudah berapa hari gak sekolah ini? Ini 2 hari ini gak sekolah. Sukanya sama Fahmi ini, taunya suka sama Fahmi sejak kapan? Mania tuh. Dia cuma yang ajak lihat. Kok sampai saking cintanya ke Fahmi itu seperti apa? Soalnya sering gol. Sukanya itu suka rambutnya Fahmi atau gocekannya Fahmi? Suka rambutnya juga. Bisa masuk sekolah dan semoga Rafa terus nonton Persela di stadion. Semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi dari keluarga-keluarga semuanya untuk mengajak keluarganya menonton dan support Persela. Thank you.